Enggak masuk, Rin. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama gue Ria di channel YouTube-nya Winta Warna Ria. Nah, kali ini gue mau beda. Ini gue masih di Lombok, cuman gue mau nge-review villa yang gue pesan, namanya itu Villa Kelapas. Jadi kalian bisa cek di Traveloka atau online booking yang kalian punya untuk cek namanya Kelapas Villas. Daripada kalian kepo, kita langsung masuk aja. Kita lihat villanya kayak gimana. Oke. Nah, jadi tuh ini tuh bagian depannya. Jadi dari pintu masuk ini tuh ada taman sebelah kanan. Nah, ini ada taman pohon-pohon kelapa. Nah, ini taman-taman sebelah kirinya. Kenapa villanya namanya Villa Kelapa? Karena ini tuh banyak-banyak pohon kelapa. Nah, ini pohon depannya. Pohon depannya ini jembat kan di depannya. Ini tuh kayak kapasitas bisa sampai 10 orang gitu deh, tapi ini cuma 2 kamar. Jadi ini lampunya enggak sih? Ada tuh. Enggak ada. Oh, itu lampu depan, coy. Lampu depan. Kita nyalain dulu lampunya biar enak. Ini ada TV-nya. Wah. Nah, ini kayak gini. Ini ruangannya, ini sofa. Ya, ada tas. Ini ruangannya, ini meja makannya. So, meja makannya kapasitas untuk 4 orang. Ini dapurnya. Dapurnya juga lumayan sih buat 4 orang. Ada segala macamnya. Kita lihat isinya ada apa. Kita lihat kosong. Kita buka lagi. Oh, ini ada gelas mangkok dan segala macam. Berarti ini emang kapasitas 4 orang sebenarnya, tapi kayak bisa buat banyakan juga sih untuk keluarga. Ada microwave, terus ini buat masak. Nah, ada gula, kopi, teh. Ini apa ya? Oh, ini teh juga, kopi juga. Nah, dikasih obat nyamuk, disediain obat nyamuk. Dikasih coffee maker juga, tuh banyak bunga-bunga, udah kayak mau honeymoon. Di sini ada kulkas juga kalau kalian pergi sama keluarga terus bawa barang-barang yang bawa makanan yang butuh di tempat ini. Ini ada tuh kan, ini kulkasnya gede banget. Ini udah dapurnya, tempat makannya, ruang tamunya. Kita cek kamarnya yuk. No, ini dia. Private pool. Ini ada 2 kamar. Ini kamar yang pertama. Terus di sebelah sini kamar yang kedua. Kita cek kamar mana dulu. Sana apa sini? Sini aja kali ya. Ayo kita cek. Nah, ini dia kamarnya. Kita buka. 1, 2, 3. Wow. Ini dia kamarnya. Lampunya mana ya, gengs? Lampunya mana, gengs? Oh, ini. Tuh ujung tuh. Gak ada, gak bisa. Oh, ini bukan juga. Kok kayak orang keder sih. Ya, lampunya di mana? Gak ada, gengs, gak ada lampunya. Kita gak tahu ini lampunya di mana. Pokoknya ini ruangannya. Nih kasurnya. Ada bunga-bunganya. Suara-suara romantik. Romantis banget. Ini buat yang honeymoon juga oke banget. Buat yang pacaran tapi nggak boleh, jangan kalau belum kirim ya. Kalau kalian honeymoon boleh kesini. Ini ruangannya, ini lemarinya. Waduh, gede sih lemarinya. Kalau kalian seminggu bisa lah ya di sini taruh baju-baju kalian. Dan ini meja riasnya. Aku dapat ini juga humidifier. Enak banget wanginya. Kita cek kamar mandinya. Kamar mandinya kayak apa? 2, 3. Wow, ini dia kamar mandinya.
kamar mandinya kecil kan, dapat anduk, dapat ini semua, ini bodoh airnya. Terus lihat dong showernya. Sumpah ini kalau yang honeymoon sih parah banget, ini bagus banget sih kalau untuk buat yang honeymoon. Ini kebuka gitu kan, jadi kayak segar banget. Kalian mandi di sini tuh ini banget. Terus sampo-nya, sabunnya, ini kan wanginya enak. Ya wanginya enak. Sumpah kan bagus banget kan. Terus nih tempat pupi. Tempat pupi. Gua enggak tahu sih fungsi tagar di sini tuh ngapain ya. Mungkin kalian habis mandi, habis pupi terus mau foto-foto. Ini kan apa lagi? Jemuran. Terus ini ada ini yang kayak sih buat tempat baju kotor kali ya, tempat-tempat pakaian kotor. Sini tempat sampahnya. Kecil sumpah. Gua suka namanya. Duh, ini bagus banget sih. Gua suka. Yuk kita cek kamar yang satunya lagi. Let's go. Come on. Ini enak banget. Ayo kamar-kamarnya mau gue tutup. Kita lanjut ke kamar. Hey, dulu. Ke kamarnya dulu. Oh iya. Lupa. Dulu ya. Kita lanjut ke kamar yang kedua. Ini kamar yang keduanya. Di sana juga kita dapat anduk tuh buat berenang. Ada 4 biji. Berarti emang ini kapasitas untuk 4 orang, tapi gue pesannya cuma buat bertiga. Nah, nih. Modelannya enggak jauh beda. Modelannya enggak jauh beda sama kamar yang tadi. Sama ini depan, maaf ya geng, berantakan. Tadi kita udah masukin barang-barang. Ini juga tuh, wow, tuh ada bunga, ada bunga, ada segala macam. Sama kayaknya tipe, yang ini ada berangkasnya. Kalau misalkan lo bawa duit ke sini banyak dolaran atau segala macam, selalu masukin ke situ, ya kan? Ini sama untuk ornamennya, untuk segala macamnya itu sama sama kamar yang satunya lagi. Kita lihat kamar mandinya. Oke. Okay? Kita kamar mandinya sama apa enggak ya sama kamar mandi yang sebelah? Yeay, sama. Ternyata sama kamar mandinya. Masih sama. Dapat handuk juga, handuk cuci muka. WC-nya masih sama. Kamar mandinya cuma ini agak lebih terbuka, coba sendiri sini. Tuh. Lebih terbuka cuy kamar mandinya daripada yang tadi. Kalau yang tadi kan kebukanya tuh kayak cuman sedikit gitu. Ini kalau untuk orang tinggi lumayan ya, karena gue pendek jadi ketutupan. Kalau yang tinggi dia bisa ngeliat. Tapi overall ini sama sama kamar yang kedua. Ada hair dryer juga sih. Di sini ada hair dryer. Tapi gue gak tahu tadi di kamar tadi ada hair dryer apa enggak ya. Gue tak mengeceknya. Lumayan kalau yang hijaban kayak gue habis mandi habis keramas kalau dryer tuh enak banget. Ini masih ada fungsi tangga di sini. Wah, ngerti sih. Ini masih ada tangga di sini. Gue enggak paham. Mungkin emang sebagai ornamen tapi harusnya cuma tangga ya. Bambu-bambu yang dia gitu itu pasti lebih cantik banget lagi. Yuk, kita langsung lagi keluar. Kita ke kolam renang, kita ke kolam renang. Private poolnya sumpah gede banget kan, gede banget. Gue nggak tahu ini dalamnya seberapa, tapi kayaknya sih 2 meteran ya, 2 meteran nggak sih? 1,5 lah. 1,5 meter. 1,5 meter. 1,5 meter. Ini juga ada kamar mandi luarnya, jadi kalau misalkan kalian bawa teman banyak, terus kayak kamar mandi sini pakai, nah ada ini. Ini kamar mandi khusus kalau kalian abis berenang, jadi nggak masuk ke dalam kamar, nggak ngebasah-basahin kamar, kasur dan segala macamnya nih tuh. Nah kan semuanya unsur batu alam tuh, showernya ini segala macam. Tapi ingat kalau kalian mandi sini harus dikunci, nanti kalau ada yang tiba-tiba masuk gimana ya kan. Terus kita juga ada ini minibar, ada minibar. Kayak disini tuh asli banget, banyak tanaman-tanaman nih. Minibarnya kapasitas berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minibar kapasitas 6 orang. Nah kalau kalian kesini rame-rame bawa minum-minum, mau nyantai-nyantai kan? Ih sumpah, asik banget disini duduk sama minumnya. Apa kabar?
Jadi kalau bisa kalian nginep di sini jangan sendiri, jangan berdua, jangan bertiga, ya minimal berempat lah ya. Sini. Ini minimalnya. Ada apa lagi ya? Ya ada sih, standar kosong. Oh, cuma ada satu kulkas kecil doang. Ini tamannya. Kalau kalian nginep di sini mau bikin private pool party, sumpah enak banget. Kalian bisa OOTD-an di sini. Kalian bisa main-main di sini. Akan rame. Banyak bunga-bunga. Sini enak banget, enak banget. Sumpah enak banget. Karena banyak-banyak bunga kamboja, banyak-banyak bunga kelapa. Ini recommended banget pokoknya buat kalian yang emang mau liburan di Gili Trawangan. Ini gue sekali lagi kasih tahu nama villanya Kalapas Villas, kayak gitu. Kalian cari aja di online booking, namanya Kalapas Villas. Dia tuh banyak gitu tipe kamarnya, ada yang tipe 1 kamar private pool, 2 kamar private pool, 3 kamar sampai 5 kamar private pool. Di sini dengan harganya variasi kayak gitu nih. Terus ada ini juga kalau kalian buat santai-santai, ini hasil enak banget. Enak banget kan, asli banget. Terus kalian ngecil kayak gini sambil dengerin lagu, sambil ngegalau. Kok jadi galau sih? Kalau kalian enggak sih, enggak galau. Ini enak banget. Ini villanya kalau untuk self quarantine seperti sekarang enak banget. Terus buat yang honeymoon, buat yang jalan-jalan keluarga, mau bikin private party pool, ini juga mantap banget. Gue pengen nyebur, tapi sebelum gue nyebur, gue selesain dulu videonya. Jangan lupa untuk kalian like video gue, untuk komen, untuk subscribe, klik tuh lonceng tombol merahnya, jangan lupa, dan nyalain lonceng notifikasinya, share ke teman-teman kalian. Sekian aja dulu video room tour dari gue. Dah, geng, sampai jumpa.